Sekarang kita mau ngeluarin King Cobra ya teman-teman ya. Ini yang ditunggu-tunggu. Kita pakai sini. Mana nih? Dia. Kita lihat dari sini aja teman-teman ya. Kita coba keluarin ular kobranya. Si Dewo, kita keluarin Dewonya ya. Tahu dia mau dikeluarin nih. Agresif dia ya kalau mau dikeluarin. Nah, ini ularnya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya. Diam. Tak berani teman-teman. Nah, ini ular king kobranya ya. Aku nggak berani dekat mas ya. Nah. Hey. Ya. Agresif teman-teman. Nyerang terus. Sini deh ya. Jadi ini namanya Dewo teman-teman ya. Ini yang Mas Putra tangkap di Sungai Siki. Nah, buat teman-teman yang mau lihat konten Mas Dewo silahkan aja di subscribe ya. Putra Gasmi channel YouTube-nya Mas Dewo. Ini ya Mas Putranya. Di subscribe channelnya Putra Gasmi. Di situ ada konten-konten reptil teman-teman. Nah, di situ pun Dewo ada konten ditangkapnya Dewo ya di Sungai Siki. Nah. Diam. Diam. Agresif ya mas ya. Nyerang terus ya teman-teman. Jadi nggak berani dekat kita. Berdarah tuh mas. Iya, itu mulutnya. Kemarin dia gelut sama apa? Sama piton. Sempat kena gigit, jadi itu mungkin belum sembuh. Oh gitu ya. Nah dia lagi siap siaga tuh mas, teman-temannya nyerang tuh. Itu bisa lebih tinggi lagi nggak mas berdirinya dia tuh mas? Bisa mas. Bisa berarti ya. Berarti ini dia lagi siap siaga lah tibanya ya. Kalau untuk mengantisipasi ada yang menyerang, dia langsung siap gitu dia. Dia respon sama gerakan ya mas? Dia respon ketika langsung ya. Saya ke kanan, dia bakal ke kanan. Oh ngikutin pergerakan. Ngikutin gerakan ya? Tuh kan dia noleh sini kan? Iya. Kalau saya nyas sini, jadi ngikut ke sini. Agresif sekali teman-temannya, langsung mau nyerang. Wih, ini dia. Dicium sama Mas Putranya ya. Gimana mas?
coba udah nyewa. Seperti teman-teman sendiri lah mas ya. Udah kayak pacar teman. Udah kayak pacar ya. Mau coba nyium mas ya? Oh nggak bisa mas, nggak sanggup. Nggak sanggup. Yang ada nanti kita yang dicium dia, bukan kita yang nyium. Jadi ini king cobra teman-teman, bukan luar cobra biasa, king cobra. Jadi ini kemarin king cobra ini king cobra liar. Jadi mas putranya kemarin nangkep di sungai Siti, Rokan Hulu teman-teman ya. Nah untuk lebih lanjutnya tonton aja teman-teman videonya mas putra di Putra Gasmi Channel ya. Itu ada proses penangkapan ular cobra ini, king cobra ini. Silahkan di subscribe juga teman-teman ya channel Putra Gasmi. Enggak. Dia tuh nyerang kalau merasa dia terancam pasti gitu mas istilahnya. Iya. Oke teman-teman, cuman itu aja teman-teman ya, yang udah kita ulik nih, udah kita bongkar semuanya king cobra. Nah buat teman-teman yang mau nonton mas putranya nangkep ini, silakan dikunjungi channel Putra Gasmi teman-teman ya. Nah Putra Gasmi di situ mas putra ada nangkep 2 ekor ular cobra, king cobra di sungai Rokan, sempat viral ya, sungai Siki, maksudnya sungai Siki teman-teman ya. Nah jadi jangan lupa di subscribe, di like, di share juga teman-teman ya.